Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ala dawam amma ba'd. Al-mukarramin para alimul ulama, segenap para asatiza, ini sahabat-sahabat saya semua ini ya, orang tua saya lagi itu, aparatur pemerintah mulai dari Pak Lurah kita yang kita hormati, Bapak RT RW dan segenap bini sepuh, mudah-mudahan semua panjang umur, khususnya Ananda saudara Ustaz Wahyudi, semoga ketokohannya melebihi dari ayahandanya. Ini podium sangat saya hormati, cuman saya satu orangnya pendek, kalau pakai podium gak kelihatan. Yang kedua bukan tua, ini asam urat ini. Nah, kalau diri waduh repot ini ya, ini apa mesin hujan dari kamu kali ya. Nah, pokoknya ini siap baku, siap bang. Pokoknya sampai jam 12 selesai. Walaupun penceramah pengganti. Subhanallah. Malam ini saya memang enggak punya acara yang khusus. Undangan rapat sama wali kota di situ di kantor kelurahan. Kalau undangan sebagai orang tua, banyak kan murid di Purulena, di Jati Melati. Oh banyak yang maulid malam ini. Rupanya jodohnya di sini, amplopnya begini. Iya, masih orang gitu. Tapi terus terang di mana-mana saya tidak penting amplop. Orang tahu ya. Nah, belum ya, terlebih lagi. Alhamdulillah, ada ibu-ibu nggak ya? Tak ada, Pak, berdua tiga mana? Alhamdulillah, yang sangat kita syukuri, kita sekarang sampai Allah pertemukan kembali dengan bulan yang teramat mulia, Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah, bulan kebangkitan akhlak atau moral, yang ketika itu dinamakan bangsa Arabnya Jahiliyah. Bukan bodoh dalam teknologi, bukan bodoh dalam ekonomi, bahkan Cina lebih maju, tapi bodoh dalam akidah. Gak tahu Tuhan yang sebenarnya. Alhamdulillah, hari Senin menjelang fajar, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 751 Masehi, dari seorang ibu yang amat mulia Aminatuz Zuhriyah, diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu luar biasa. Ketika beliau dihamilkan 9 bulan aja, itu ancaman dari pasukan yang bergejek Raja Abu'l-Ha sudah siap menghancurkan Makkah, khususnya Masjidil Haram Ka'bah. Tarisan Aminatul Zuhriyah didengar oleh Allah, maka diutuslah Toeran Abadi. Sekarang ini banyak musibah, banyak musim, banjir di Pacitan, gunung meleduk di Bali. Hah? Ya, betul ya? Macam-macam kalau kita di WA. Ya. Macam-macam ya? Ada perempuan buka kutang. Wah, luar biasa. Ini akhirnya macam. Hanya ujian yang terakhir. Mudah-mudahan kalau orang beriman, buat ya.
Mudah-mudahan kita golongan yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Yang paling kita syukur ini nikmat sehat wal afiat. Ini pada sehat, sehat. Ya, itu juga enggak, kalau enggak sehat, oh. Tongkongkannya dia. Wah, hebat. Tapi kalau misalnya si entongnya kagak bangun, waduh, waduh. Ya, kok enggak tuh? Mudah-mudahan semua masih sehat. Amin. Saya sering sampaikan Allah begitu sayang kepada makhluk. Karena diutus nih beliau Nabi kita Nabi Muhammad, ibunya Siti Aminah, ayahnya Sayyid Abdullah, lahirnya di Mekah, wafat di Madinah. Saya masih ingat waktu anak terakhir. Alhamdulillah. Saya berasal dari keturunan India. Kalau percaya ya lebih-lebih. Tapi lahir saya di Pedurenan. Tahu Pedurenan? Sama di kecamatan Jati Asih. Tahu? Dari seorang ibu sama yang teramat mulia. Ibu kita itu luar biasa. Subhanallah. Makanya kalau ada yang berdosa sama ibu, jangan harap baunya surga yang bakal kamu. 9 bulan di dalam kandungan, fasilitas lengkap, makanan ada, toilet ada, hiburan ada, coba aja yang habis 9 bulan pegang perutnya, ada. Begitu 9 bulan cari jalan keluar. Kalau saya nggak sanggup, Pak Ustaz atau saya panggil Kiai, boleh Kiai, kenapa? Tahun ini ada tugas dari wali kota sih, bayarannya 1,5 M. Luar biasa. Tugas apa ya? Hamil 9 bulan. Buset deh. Gerak dong. Makanya hormati. Bayangkan yang mau keluar anak pintunya gede mana kira-kira? Hah? Pernah diterusin nggak? Kalau saya nggak pernah. Ternyata surat An-Nahl ayat 79 sangat menjamin. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkanmu dari kandungan ibumu, asalnya kita nggak tahu apa-apa. Betul kan ya? Cuma bisa nangis. Akhlan mas akhlan kubur saya. Habis bisa ya? Saya belum minta maaf. Badan mulus perut nggak datang. Kita nggak tahu apa-apa. Begitu lahir kita bisa nangis. Alhamdulillah. Tidak ada satu bayi pun yang normal yang enggak nangis. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kenapa? Kok kenapa ya setiap bayi lahir nangis? Saya juga bingung. Kalau ada orang begitu lahir yang ketawa, malah gue bingung. Jadi orang, kalau udah aja bingung, ya. Betul kan ya? Semua nangis. Itu tanda-tanda normal. Begitu dicari dalilnya benar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah perkebunannya, bercocok tanamnya, persiapannya untuk akhirat. Makanya kita ikuti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah di alam yang kedua, di alam dunia. Ada yang 50 tahun selesai. Ada yang 60 tahun selesai. Ada yang lebih 80 masih hidup dia. Ada yang baru lahir meninggal. Enggak masalah. Moga-moga semua panjang umur. Amin. Kuncinya harus sehat. Sumber penyakit cuma 3 nih. Sekarang banyak penyakit nih. Ada penyakit gula. 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 Gula, domain perlu gula. Ada penyakit jantung. Jantung ya? Dulu kita jantung pisang, gue dipepes, asik kan tuh? Separuh macam-macam penyakit.
ada penyakit yang paling banyak. Sepeda aja balik lima stroke, ini dulu ya. Ada stroke namanya. Penyakit ada pada stroke ya banyak ya. Banyak banget penyakit. Allah karim. Sebenarnya tiga sumber penyakit: makan, udara, pikiran. Orang kebanyakan makan sakit. Hobi dengan petek, sekali makan tiga papan, lama-lama sakit tuh. Jadi makan harus kita pikirkan mana makan yang sehat, seapa takarannya, kapan kita waktu makan. Yang kedua udah. Kalau ikan emas, wah betapa cerdiknya di air yang jernih, kita udara yang segar, perlu kita segar. Kalau udara yang segar, sakit. Subhanallah. Inilah sumber kesehatan ketika subuh. Kalau kita masuk rumah sakit, oksigen beli gak dulu? Udara yang paling segar mulai jam 3 sampai matahari terbit. Makanya saya punya orang tua ngajarin tong, kalau pengen lulus sehat, lulus sukses, berguru sama malaikat. Dokter malaikat mah kita gak ngeliat kok. Malaikat, tahu lu malaikat? Kagak. Begitu melek lu berangkat. Begitu melek berangkat lu karena dulu tuh yang mungkin itu. Begitu cari dalilnya aja bener. Baila aku dia di sholat pantasirum fil ard. Sholat-sholat sudah bertebaran di muka bumi. Kalau dia karyawan berangkat ke kantor, kalau dia guru berangkat ke sekolah, kalau memang dia punya warung, buka itu warung tata atur dengan baik, pakaiannya rapi, jangan buka warung deblang-deblang. Di warung ada segala kutang nyangkut. Ya di warung. Pantas dirupil wa bedaku min fadlillah wa zikrullah. Sepanjang saat kita zikir kepada Allah. Nah ini. Jadi kalau kita tidur pagi berarti tidak sehat. Saya sering ngajarin itu, jangan tidur pagi. Rezeki lu pakai ayam. Gitu orang dulu gitu ya. Ayam ada yang tidur pagi? Gak ada. Yang tidur pagi itu kucing. Makanya kucing gak berkah. Di mana kucing banyak? Gak ada yang motong, gak ada yang jual, gak ada yang bunuh. Tapi mana kucing? Beranak sekali empat. Tapi ayam berkah. Kenapa? Bangunnya jam 3 dan bangunin lagi. Ayam, alhamdulillah. Kalau kita sering menceritakan tentang kisah kasih sayang kecintaan Nabi kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, lihat ayam. Kalau dia punya pitik 9, berapa sih gede sayapnya? 99 jadi kokopin. Benar kan? Begitu pagi keluar semua dikawal, nggak ada yang satu ditendang, nggak ada ayam. Begitu dia korek-korek-korek, kut-kut-kut-kut, buat anaknya duluan, buat dia. Begitu dia lagi makan sama anaknya, ada tukang ojek lewat. Oh, nggak selalu lewat sini, gue ayam. Luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah. Begitu jam 5, disiplin pulang. Pak Lurah belum tutup. Ya kan ya? Jam 5 pulang tuh, ayam mah. Anaknya dikawal, kok pagi 9.37? Dia punya ilmu lekasap, mengetahui yang rahasia. Kenapa? Bangunnya jam 3. Kalau pitiknya yang 2 mati, walaupun di kubur jauh, gak bakal bunyi dia. Kalau pitiknya yang 2 itu masih hidup, tersesat, walaupun jauh, tahu dia. Bunyi terus, kut, 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 kut. Ini ayam. Mudah-mudahan kita punya ilmu ayam. Amin. Makanya ayam itu kebaikannya boleh dicontoh. Boleh dicontoh. Ini maksudnya kadang-kadang nyalahin orang mulu. Makanya ada ayam sama sapi dihalau. Pih, kata ayam. Gue sebel manusia. Kenapa? Lagi beras liat pada aur-auran, gue makan, gue diusir-usirin. Dia masa bansari, makan daging gua, makan telur gua, kata dia. Itu kata ayam, kata ayam. Udah gitu tuh, ayam. Udah gitu, Pi.
Gue sebel banget ya sama orang. Kenapa? Lagi yang kagak disiplin, belajarnya males, tulisannya jelek, kata dia ngecekar gua. Udah gitu, orang dia yang atau patuh mempalurah. Disuruh jangan begadang, dia begadang. Begitu tidur, dia ngebek. Karena kadang tidur, dia susah. Kata dia merem-merem gua, merem-merem ayam. Lembur mulai disalahin. Tuh, Pi, yang jelas-jelas, Pi. Begitu dia masak, mau makan, jeprok telur. Itu telur gua terang-terangan, Pi. Dia kata telur dulu. Kalau telur dulu gimana? Kata dia telur sapi, mana sapi? Kata dulu, gitu. Ya, terus pasti mendingan. Gua mau orang gede. Bayangin aja ya, saban sehari ini tetek gua dielus-elus. Dielus gua diperes-peres lagi. Tetek gua, gua kata sapi. Oh iya, iya. Udah itu susunya diambil, ya ilah itu dibawa lagi. Ya Allah, bener-bener dah manusia. Udah gitu, gua boro-boro, gua dinikahin, dilamar gua kagak deh gitu kan. Ini contohnya, contoh-contoh. Jangan ada yang begitu berarti ya, jangan ada ya. Dilus ngelus-ngelus doang ya, lamar kagak, nikah kagak ya. Artinya kita boleh mencontoh. Allah memberikan contoh itu luar biasa, subhanallah ya. Nah, jadi kembali lagi, mari ya kita bersyukur sekarang masih hidup. Yang penting jalani hidup dengan sabar. Jangan hidup ini terutama antara suami istri, karena itu luar biasa itu. Begitu nanti pulang malam, assalamualaikum, tetap sampai tiga kali kali jawaban gitu. Ya Allah, rupanya istri saya menunggu sudah kelelahan, mana di meja itu tidak tadi belum makan, tidur di dalam pintu, pintu sudah dalam. Coba kalau orang sini bini tiga kali salah, tiga kali ketok ke bangun, kira-kira itu kaki ngikut nggak? Molar goblok. Tapi bangga, subhanallah, sorbannya diamparin tidur di depan, subhanallah. Ini contoh kesabaran, kesabaran. Bangun menjelang subuh Bilal di rumah azan, Allahu. Kalau dulu kan belum di speaker, orang sekarang orang kerja di kamar masih ada yang ngikutin, kayak ajan zaman dulu, Allahu. Dikelilingi gitu ya, speaker di sana sana bangun. Beliau masuk kamar mandi dari pintu depan, kemudian Siti Aisyah dari dalam ketemu di pintu. Ya Rasul, ya Allah maafin ya Rasul, tadi malam saya ternyata Rasul tidur di depan kalian. Ah, enggak, bukan kamu yang salah, jeng saya. Saya terlambat pulang, saya lihat kamu lelah sekali, rangkulah di depan pintu. Maaf, maafan, alhamdulillah. Jangan kayak bapak-bapak. Nih, ada di sana, ininya terlalu cerewet. Makanya jangan ada perempuan cerewet ya. Cerewet banget. Loh, loh. Udah cerewet, tepos lagi, kata orang. Karena satu-satunya tepos lagi. Akhirnya satunya habis suaminya. Ditendang. Udah tendang, dijorokin. Udah ingin tarik, di belakang ada sumur mati, dilempar situ. Kebangetan gitu ya lagi ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Diambil motor, sampai dengan jalan, ya Allah, tadi bini saya kenapa saya lempar ini sumur, karena saya sama siapa? Saya bilang dia balik lagi, nyari tambah, nyalo, orang itu nyalo lagi ya. Maafin gue nyalo, tadi gue hilang kursi, buatan cerewet, udah dipegangannya, pegangan. Saya naik-naik, anak kita sama siapa, bener ada, burang banget. Wah, begitu sampai ke atas. Hah? Lu kenapa begini, nyalo? Lah begini, kenapa gua? Dekat aja itu ya. Lah lu kan gini gua, enak aja. Berubah, bener muka bininya. Cuman matanya rada merah, kukunya segini. Rambutnya beriak, begitu lihat sini bulu. Lah, lu kenapa jadi bulu begini? Lah, emang gua siapa?
kan bini gua tadi enak aja ngaku-ngaku kalau mau tahu gue ini jin penunggu sumur mati katanya gitu ya. Untung gua ada tambah kalau mbak pala gua udah pecah kuping gua udah pengpengar ada perempuan cewek yang kaki dalam gua gitu jin aja kagak betah perempuan cewek dia mudah-mudahan gak ada iya gak ada tapi ada kisah sebaliknya ini zaman dulu, ini kisah zaman dulu jadi ada perempuan cantik, akhlak bagus, dia dijodohin ternyata begitu menjodoh, namanya gak tahu bagaimana dia suaminya preman banget kalau tadi tuh, ya perempuan yang cerewet, rada preman berarti sekarang dia lakinya preman banget bang udah kan orang-orang mau ikut nama Ustaz Dohiki, Yasinan apaan Yasinan kata dia ngaji ya, ngaji gua ngutang mulu kata dia gitu agak udahnya cuma ngeluyur pulang malam kalau gini galak nyentak preman bang kita malam-malam makin tua bang insaf bang emang kita bakal mati buat desa yang perempuan nasihat gak pernah bosan gila bang lu nasihatin lu lama-lama rupanya ini lakinya belaga insaf lu nasihatin mulu rupanya masuk pikiran gua dah gua mau tobat ini sekarang hari Kamis nih besok kan Jumat pagi bener ya? Besok Jumat lagi ya? Lu pagi-pagi habis subuh bisa berangkat ke pasar Pondok Gede ngapain mbak? Lu beli kain putih 6 meter lu beli penang pinang 3 kilo tau pinang tau? Lu beli benang bola buat apa? Jangan tanya jangan cara-cara dulu dah lu berangkat aja karena lu isi soleh ya? Kan soleh iya bang Assalamualaikum oh subhanallah semoga tidak terjadi apa-apa buat suami saya tuh doanya isi soleh ya dipikirnya kan kain putih ini 6 meter kan ya sebut ada Allah belanja dan selesai pulang Assalamualaikum karena biasanya gak pernah semurumur belaga doang kemudian ada pulang nih bang kain putih ya udah lu potong dua sama itu pinang lu sedikit kata dia tuh iya bang sedikit pinang lu nah 3 kilo kan banyak ya udah ini sekarang jam 10 gue mau semayang Jumat berangkat dia udah yang 3 meter dipakai ke bawah yang 3 meter sana sebelum gitu. Apa itu pinang jadi tasnya di sini di leher nih nah kalau kayak perempuan yang kurang sabar kurang soleh ini mah bagus sih jadi apa bang tapi enggak ya Allah semoga tidak terjadi apa-apa buat suami saya isi soleh ya udah doain bang iya bang angkat tuh sampai di depan masjid duduk di bawah beduk so. Wah ya luar biasa ya nah ini Pak Lidia lagi ngomongin ya kotak amal kemarin alhamdulillah nanti ada undangan maulid dari Ustaz Wahyudi dan seterusnya wah pengumuman cuman ngomong-ngomong ini khotib belum datang ini ya khotib zaman kan baca perukunan tuh ya ini khotib belum datang kan mesinnya juga dari kayu pakai pelari man ya ini wah itu ada yang serba putih Syekh Al-Mukarram itu di depan udah tuntun bawah sini ya itu udah Pak Syekh Al-Mukarram diminta ke depan iya mau aja dia ke depan terus ya enggak lama kan azab dong bisikin sama imam enggak ada ini khotibnya ini udah pasti berarti rezeki buat kami panitia di sini doang udah langsung khotib mau dia gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana jawab semua? Abis assalamualaikum. 5 menit, 10 menit, 12 menit. Kagak ngomong apa-apa. Nah, orang kan bingung dia. Nah, nanti habis. Begitu 15 menit baru dia. Saudara-saudara semua bubar. Jadi orang salah suruh bubar.
Pada diem, bingung orang. Gak lama bener, ada angin puting beliung. Genteng mesin jatuh, wah, tongkat mesin jatuh. Itu kan pelari itu kayu itu bunyi. Pantes sampai kita suruh bubar. Dia main wali berarti tahu. Ya. Kita bubar. Waduh, untung banget buat kita wali. Kalau nggak itu udah mati. Kan? Rupanya doa istri salihah, ya Allah kali ini duit udah rendah, angin udah gak ada, pada masuk deh. Waduh, di mana tadi situasi alam karom itu? Wah, di anu itu di bawah mimbar itu dia lebih dari ya aku hatinya malah paling takut dah. Ya orang semua umur 12 bayang dah. Tuhan saya nggak apa-apa, lah saya nggak apa-apa. Waduh, untung banget. Kami punya khotib hari ini seorang ulama besar, Syekh Al-Mukarram. Kami sampai saya seuzon. Begitu assalamualaikum kok nolgak baik. Tahu-tahu disuruh bubar. Rupanya Syekh Al-Mukarram tahu bakal ada bahaya. Waduh, alhamdulillah kami terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih, hari ini saya anterin ke rumah. Rumahnya di mana? Rumah saya mah dari anak rumah Pak Lurah, Pak Lurah namanya sore ya, kan ya, liwat lagi sama, oh iya udah saya anterin ya. Saya mau terima kasih sama ibu, ya anterin. Orang satu masjid ngawal semua nganterin. Bininya dari jauh nangis. Ya Allah, ada apa lagi ya Allah suami saya. Tapi ya Allah semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak dipermalukan suami saya ya Allah. Nih, doa istri. Begitu ada ke satu orang aduh, ibu. Jangan kaget, ibu jangan takut. Kami kesini bukan demo dan nggak ada terjadi apa-apa. Justru keajaiban yang luar biasa. Hari ini kami terima kasih. Khotib di masjid kami, suami ibu seorang ulama besar, mungkin saja waliullah katanya gitu. Waduh ibu, ada bencana angin besar. Dia nggak tahu sebelumnya kami dari Surabaya. Makanya kami datang, kami terima kasih. Lain kali diundang lagi bu, tuh kata dia dong. Akhirnya udah kami pulang sama ibu, assalamualaikum, salam. Begitu udah pada pulang semua, langsung suaminya nungguk istrinya. Jangan, jangan ini gue pendek lu, gue jahat sama lu segala macam. Nah sekarang ini gue insaf, tapi lu bener dari si solehannya lu. Gue bener-bener sekarang mau tobat, besok gue pengen kesini terus. Nah jangan sih terus. Subhanallah. Artinya kunci sabar adalah membawa sukses. Dan istiqomah pendirian yang benar adalah membawa keselamatan. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ya, sampai hidup di akhir zaman kayak sekarang ini. Ya Allah. Ya setiap zaman juga ada saingan yang gak baik, ada. Zaman Nabi Adam anaknya Qabil dan Habil. Zaman Nabi Nuh Kanaan. Ya, zaman Nabi Musa Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim Namrud. Zaman Jokowi. Ada. Tapi mudah orang yang beriman pasti selamat. Amin ya Rabbal. Silakan baca di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah. Jadi kalau kita teliti ayat ini tiga aja itu untuk menghasilkan kebelian itu amanu. Yang pertama beriman yang benar sesuai doa waktu bulan Ramadan. Allah wajahana bil imani kami. Banyak orang aku beriman. Korupsi, KTP. Paling bermasalah ya. Yang kedua wasbiru sabar. Tadi udah kita betul kuncinya sabar. Yang ketiga la'allakum tattaqun takwa. Yang paling banyak takwa. Saya yakin kaum bapak maafkan, tapi takwanya huruf kam bukan kok. Apa yang takwa huruf kam?
takwa, paling takut sama bini tua. Jadi mari kita beriman yang benar. Saya sering sampaikan masalah iman itu nilai yang luar biasa. Yang terakhir ceramah besok banyak banyak. Ya, ini masakan keburu dingin. Besi bisa membangun 70 lantai. Bisa kalah dengan api. Api bisa membakar hotel gedung yang paling mewah. Tapi api bisa kalah dengan air. Air bisa membanjirkan sejabat tabek. Bahkan ketika gelombang tsunami begitu dahsyat, air kalah sama awan. Kalau gak diserap, out banjir. Awan bagaimanapun mendungnya, begitu masuk angin, hujan gak jadi, perih, kalah sama angin. Bagaimanapun hebatnya angin, belum pernah angin menghancurkan gunung. Betul kan ya? Gunung bagaimanapun tingginya, tapi bisa dikalahkan sama anak jadi keramat. Apa kata mahasiswa ini? Akan kutaruhkan gunung setinggi ini. Oh, subhanallah. Ternyata benar, gunung batu sekalipun habis oleh manusia. Lihat di sekitar masjid apa? Tapi manusia bagaimanapun hebat dengan kekuatannya, dengan jabatannya, pergi pulang dikawal, rumah kosongnya dikawal, tapi manusia bisa dikalahkan, tunduk dengan hawa nafsu. Betul kan ya? Doa keragam bocah asik goreng nafsu, keragam bocah asik tau dada tau. Tapi nafsu manusia bagaimanapun dahsyatnya, dia akan dikalahkan dengan iman yang kuat. Jadi berikutnya nanti kita bahas lagi masalah iman. Insya Allah diundang lagi, amin. Jadi kalau ada penceramah nggak datang, saya ada waktu ngampunnya. Tidak, nggak perlu amplop. Ya penting isinya. Alhamdulillah ya, jom sekalian. Saya di kampung sawah, kata Ustaz Ali berasa memang saya katakan di Vatikan. Santri kita dikelilingi gereja, daerah utara gereja Pasundan, depannya gereja Katolik, belakangnya GKJ Kristen Jawa, ada filosofi, ada Advent. Wah, gereja. Wah. Tapi di sana kita rumuh. Kalau dia haleluya, kita la ilaha illallah. Kalau dia kebaktian, kita pakai dia. Kalau dia baik, kita contoh kebaikannya. Tangga kita Kristen, orangnya baik, kita baik. Dia orangnya kreatif, mobil kita kreatif. Kalau tidak di situ ada sekolah strada, dia bangun bagus, kita Yasmi bangun bagus. Dia bangun dua lantai, kita tiga lantai. Wah, dia bangun tiga lantai, kita empat lantai. Wah, dia bangun lima lantai, kita nyerah. Nyerah itu bocok kita. Ada pastor sama kiai bersahabat. Pergi bareng, bisnis bareng. Satu ketika gangguan cuaca, pesawatnya oleh masuk kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Katanya, bukan haleluya, halilita. Begitu landing, kalau kita sini, ini kapan nebak, dia nebak ya. Begitu landing, dia yang masuk ngomong, iya kenapa? Jangan naik taksi, bro, naik taksi kan lebih cepat. Ya kita ada, kita banyak urusan. Bukan ilmu. Supaya ilmu tidak nambah, kita naik bis. Ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, karyawan bangunan, macam-macam, Batak, Sunda, Jawa, ada di bus, kita ngobrol. Kita korek ekonomi sekarang kayak apa. Begitu bus datang langsung, dia pegang pintu. Bismillah. Bukan bismillah, jadi bis kota. Nah, itulah kebersamaan. Lakum di Nogor. Dan semoga Maulid tahun ini membawa berkah buat kita semua ya. Dan tahun depan 2018 kayaknya wali kota ya, kita Bekasi terserah yang mana, bagaimana Islam ya, kita enggak blok sama sini ya, terserah siapa yang jadi ya, yang penting tangannya tetap buah ya. Kalau tangannya lebih dari buah, korupsi ya. Presidennya terserah ya, Jokowi siapa ya, tapi Jokowi
juga tetap Jokowi, ya kan? Kalau presiden kita nggak tahu, ya mudah-mudahan presidennya Rahmadin Afif. Wow. Kalau saya presidennya, dunia aja kaget. Buset, presiden pun kaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.